Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi ya di channelnya Wong Ladangan. Dan alhamdulillah teman-teman, sekarang kita sudah mulai sehat ya. Ini bekas operasi juga di sini sudah kering. Kata kemarin kontrol sama dokter, jahitannya udah dilepas dan katanya sudah kering, sudah bisa untuk apa beraktivitas untuk kerja lagi. Dan hari ini kita mau nyemprot dulu teman-teman, karena kemarin selama masa penyembuhan operasi, untuk penyemprotan kita minta bantuan teman dulu biar kita ngopahkan dulu sama orang, berbagi rezeki. Dan hari ini alhamdulillah sudah sembuh operasinya, kita sudah bisa nyemprot sendiri lagi, kita kerja lagi. Dan kegiatan hari ini kita mau nyemprot, dan seterusnya setelah nyemprot nanti kita mau ngiket tomat ya, nali tomat. Dan untuk seterusnya nanti teman-teman, kita mau lanjut lagi ya kegiatan-kegiatan kita di kebun, menata pondok. Mungkin insya Allah bulan depan kita mau renovasi pondok lagi untuk persiapan, siapa tahu nanti ada rezekinya untuk tunggu tomat dan cabai. Oke teman-teman, kita mau nyemprot dulu mumpung masih pagi, ini masih setengah 8 kurang ya, masih 7.15. Kita mau nyemprot dulu. Ini saya sudah bawa tank dan airnya di situ tepat air irigasi kemarin. Ini sudah bawa masker. Oke, alhamdulillah kita sudah sehat, sudah bisa kerja lagi. Oke, mari kita beraktivitas teman-teman. Oke teman-teman, kita mau nyemprot dulu, nanti kita untuk airnya di sana ya teman-teman. Ini perkembangan tomatnya kemarin sudah kita cor. Untuk pengecorannya kita kemarin belum bisa bagikan videonya karena saya masih belum sehat kemarin, saya minta tolong orang. Cuman kita bagikan di short kemarin, kita buat video short. Alhamdulillah perkembangan tomatnya udah mulai ada bunga ya. Kita menyemprot itu airnya di sana. Dan alhamdulillah kita air nggak jauh ya teman-temannya, pas di samping. Nah ini teman-teman, daun tomatnya udah mulai kena tembong ini. Jadi hari ini kita mau apa? Menyemprot dulu, karena udah 3 hari nggak kesemprot, hujan terus tiap hari di sini. Ini teman tempat untuk ngaduk racunnya teman. Nah, jadi kasih sini. Oke, ini racun yang kita gunakan. Oke, kita mau ngaduk racun dulu. Pas operasi itu baru kering ya teman-teman ya. Jadi pas operasi kemarin tuh pas di sebelah pundak kanan sini. Jadi kita kasih alas dulu atau lemek biar tekanannya nggak seberapa kenceng ya. Ini saran dari dokternya kemarin. Kebetulan dokternya juga tani, jadi tahu dia kebutuhan dari petani. Thank you.
Alhamdulillah sudah selesai teman-teman ya, kita nyemprotnya. Tadi habis 3 tangki. Dan kebetulan alhamdulillah hari ini panas teman-teman. Biasanya tiap hari di sini hujan. Memang tiap hari, sekarang panas, nanti sore pasti hujan habis tengah hari. Cuacanya lagi ekstrim, semoga ini apa, tomatnya nanti bisa panen dan selamat ya teman-teman. Karena tadi udah banyak yang ini juga, tomatnya apa, udah banyak yang layu atau pulur, kata orang tuh pecah batang, batangnya pecah. Ini kalau dari batangnya, tapi dari apa, cangkayenya itu udah banyak yang busuk atau pecah ya, karena kadar airnya udah terlalu tinggi. Tiap hari hujan nggak berhenti di situ. Pokoknya doain aja nanti semoga tanaman kita sehat, bisa panen dan ada rezekinya nanti. Dan sekarang jam 10. Alhamdulillah dari jam 7:30 tadi kita nyemprot. Aduh. Coba. Wah, minum dulu. Oke teman, jadi sekian dulu ya untuk kegiatan hari ini. Dan alhamdulillah nih di sini nih yang operasi kemarin teman. Nah, ini bekas luka ini. Dan ikutin terus perjalanan yang ladangan ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan bagi teman-teman juga jaga kesehatan teman-teman. Sekarang cuacanya lagi buruk. Tetap jaga kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas terus seperti biasanya. Oke, saya pamit dulu ya. Mungkin sebentar lagi mau istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.